Keempatnya memperolehi keredaan daripada Allah penciptanya. Apabila orang tua kita redha, maka Allah Ta'ala akan redha. Redha ni suka lah. Kena, orang tua panggil kena. Weh, kenanya kat demo ni. Haa, lagu tu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, ridhallah fi ridhal walidaini, wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Redha, kena Allah Ta'ala itu bergantung dengan redha dan kenanya orang tua, ibu bapa. Dan marah Allah bergantung dengan kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi kalau kita nak tahu Tuhan suka kodok kita, kita tengok mu ayah kita suka kodok kita lah ni. Tak suruh carilah, moga kita tak nampak tanda Tuhan nak marah kita ni nah. Kadang-kadang orang yang Tuhan marah hidup dalam keadaan kemewahan. Allah hamba banyak piti. Tuhan tak marah kali kat hamba. Nah, anak ada tiap-tiap tahun. Bini pun tak ada sakit, tak ada gapo, hamba pun tak ada gapo, kenderaan pun banyak. Eh, Tuhan suka kali kat hamba. Betul ke tak suka Tuhan suka tanda lagu tu tak? Eh, hamba tak ada piti. Hamba orang miskin, hamba gapo, eh ke Tuhan marah kat hamba. Dak. Kemiskinan dan kekayaan bukan menunjukkan redha Tuhan. Kita sebut dah nah. Kadang-kadang kedua-dua itu adalah ujian. Kedua-dua itu adalah ujian. Kadang-kadang kekayaan menjadi ujian kepada kita. Sepatutnya kekayaan itu lebih mudah nak buat taat, tetapi ada orang tak boleh buat taat. Kenderaan dia mewah, harta dia melimpah ruah, tapi tak boleh buat taat. Tepat-tepat buat kebajikan, tepat-tepat buat ibadat, tepat-tepat hok munda molek, tak boleh mari dia. Nah, berarti kekayaan dia telah menjadi bala. Itu orang panggil jadi bala dah tu kepada kita. Kadang-kadang kemiskinan jadi bala. Semakin susah, semakin jauh daripada masjid. Adalah alasan. Kita adalah susah dah. Kau jauh. Majlis ilmu tak boleh mari. Alasan semacam. Nah, kadang-kadang dengan kemiskinan, boleh buat ta'at. Boleh mari masjid. Boleh sembahyang. Boleh tutup aurat. Nah, ada orang kita tengok adalah susah. Aurat pun tak tutup. Lepas tu, buat muka sedih. Bersamaku. Bersamaku kau? Bersamamu dia. Bersamamu, bersamaku pula. Bersamamu, buat muka sedih. Aduh, saya tak ada piti. Now, dia aurat tak tutup, anak tak semaya. Baik Allah, kesiannya lah kita. Kita tengok dia tu susah kesian dah. Payah nak cari makan kesian dah. Tapi dia tak kesian kodok ku akak gamu dia. Eh, akhirat dia, ya Rabbi, nyanyonya lah. Dunia merempak dah, akhirat berat-berat lagi. Jangan buat lagu tu. Nah, kadang-kadang kekayaan menjadi nikmat betul-betul. Dengan kekayaan mudah kita mari tempat belajar. Dengan kekayaan kita mudah kita bantu orang. Dengan kekayaan kita, kita boleh buat kebajikan. Kita boleh menggembirakan orang. Orang susah tak ada pitih. Ya Allah, nak cari mana pitih, nak berhutang malu dah. Kita pergi ambil pitih, rokwi dia. Suka dia tu kak. Nah, kita menyebab kita membuat ke orang suka, nescaya Allah Ta'ala akan suka kita. Nah.